Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want, boy. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon, nah. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Sweet if it's too bad. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo metronom, selamat datang kembali di PSI, Podcast Sarana Informasi. Masih bersama saya, Fajar Ismail. Pada episode ke-7 kali ini, saya akan kembali mengajak metronom semua untuk belajar bahasa Sunda. Yang mana pada episode ini, saya akan mengenalkan kepada metronom semua mengenai sawala. Apa sih sawala itu? Sawala dalam bahasa Indonesia adalah berembuknya orang-orang untuk membahas sebuah permasalahan hingga menemukan sebuah solusi dan keputusan. Yang lebih jelasnya, tujuan dilaksanakan sawala ini biasanya untuk menemukan sebuah permasalahan yang lengkap dan jelas mengenai berbagai informasi, opini yang nantinya bisa digunakan untuk munculnya sebuah solusi dan keputusan dalam suatu masalah. Selain itu, biasanya dalam sawala ini juga terdapat beberapa perangkat yang terlibat dalam acara tersebut, seperti yang pertama ada panumbu catur. Jadi, panumbu catur itu adalah orang yang bertugas memimpin sebuah acara dari awal hingga akhir acara. Jika dalam bahasa Indonesianya adalah pembawa acara atau host. Yang kedua ada pangjejer. Pangjejer yaitu orang yang memberikan materi dalam kegiatan sawala tersebut. Dan yang terakhir ada pamilon. Pamilon adalah orang yang memberikan tanggapan dan pertanyaan dalam sawala tersebut. Yaps, metronom, saya cukupkan untuk pertemuan pada saat ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan menjadi manfaat ya bagi metronom semua. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Fajar Ismail pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.